Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahril Ramadan wa afhamana bi syara'iddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sahabat tipe terput yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda tercinta, habib tertinggi yang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada tabi'in itba'u tabi'in, kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat terput, sahabat ibu terput yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bahwa patut kita syukuri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Sudah tak terasa kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kurang lebih 10 hari ada di ujung atau di akhir bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita syukuri? Yang perlu kita syukuri adalah kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan amalan dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan bukan hanya puasa, dan kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya berpuasa di siang harinya, bahkan yang bangun malam atau menghidupkan man qoma ramadanan, barang siapa yang menghidupkan di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Saudara sahabat TV terput yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah di penghujung bulan suci Ramadan ini, di akhir bulan suci Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, kita patut bersyukur
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama amalkan 3 perkara ini. Yang pertama, kita berbanyaklah sedekah, cukupilah keluarga kita dan memberikan makanan atau minuman walaupun seteguk kepada orang yang berbuka puasa. Dan yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan, barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka surga akan merindukannya. Al-jannatu tahta al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama, tahlil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Yang ketiga, wamut'imil ji'an. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang satu adalah tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan makanan kepada yang membutuhkannya. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka 4 perkara itu akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat terput yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, amalan yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan di 10 akhir bulan Ramadan adalah beriktikaf di dalam masjid. Mari kita sama-sama manfaatkan waktu di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, terutama di penghujung akhir bulan suci Ramadan, tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Mari kita sama-sama perbanyak doa, mari kita sama-sama perbanyak amaliyah ibadah kita, dan berbuat baik ke sesama sanak keluarga, juga ke sesama saudara kita. Saudara hadir rahimakumullah, mari kita tarik kesimpulan pada kesempatan ini. Kita sebagai umat muslim di bulan suci Ramadan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatannya, dan sebaliknya kalau kita kufur maka azab Allah akan menghampirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.